Maksudnya cepat dikabulkan. Jadi harusnya 6 kali orang ini lebih cepat dikabulkan dari orang dari doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Mustahil. Jadi ada orang yang ketika berdoa, Allah bukan gak mau ngabulkan. Jadi balik lagi mental kayak gini nih. Nih, ini ada gelas kan? Bejana kan? Oke, kalau ini gak ada sekatnya, saya mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau disekat begini, apa yang mau masuk? Gula gak masuk, garam gak masuk, spidol gak masuk. Balik mental. Bukan Allah gak ngasih, mental. Apa yang menutupi sehingga mental jawaban dari Allah itu? Pertama kata Nabi, mat'amu haram karena sumber makanannya haram. Mashrabu haram karena minumannya haram. Malbasu haram karena pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana itu bisa dijawab doanya? Karena itu pakaian terbaik bukan persoalan masalah jenisnya. Ya, bukan pada modelnya. Tetap dia menutup aurat dengan baik, tapi pada yang pertama esensinya, apakah halal atau haram ya? Jadi indah itu bisa relatif. Indah relatif walaupun jelek itu mutlak. Ya. Makanya ukurannya jelas itu kan. Baik, cari, tapi pertama jauhkan dari nilai hal-hal yang mengundang maksiat yang haram. Kedua, takwa itu berarti kedekatan yang sangat dengan Allah. Biasanya kalau teman-teman dekat dengan seseorang dan dapat undangan, bukankah akan mengenakan pakaian yang paling baik? Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka ketika ingin dekat dengan Allah, cari yang paling bagus, yang paling baik. Maka semakin tinggi kedekatan itu, semakin ada rasa dalam hati. Pasti akan Anda akan memilih yang paling bagus. Pasti itu. Karena ada rasa dalam jiwa. Terus sudah otomatis. Nah, karena itu, tidak dilarang ketika Anda menutupi dengan mukena, tampil menutup aurat, tapi jika Anda mampu mengerjakan nilai takwa tadi, walibasu takwa dhanika khair, pakaian takwa dengan dua model tadi, itu yang paling bagus. Kalau Anda bisa kenakan ini, maka Allah akan turunkan jawaban di Quran yang sangat indah sekali, di surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ayat kedua sampai ketiga, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka aku akan ringankan persoalan hidupnya. Bukan enggak punya masalah. Setiap ada masalah, Allah ringankan. Dia mengalami masalah itu, cuman ringan. Awas ya, ustaz pun bukan enggak punya masalah. Banyak. Ini masalah antum semua nih, pertanyaan. Ya, tapi ya, kasih ringan gitu. Dan tidak harus jadi ustaz. Dekati Allah, Allah pemilik semua solusi. Dan nanti ketika Anda mengalami persoalan itu, Allah ringankan. Bukan gak dapat masalah, diringankan, sehingga ringan.